apa jadinya kalau kita ketemu tengkorak di padang pasir? Langsung aja kita ke videonya. Halo semuanya, balik lagi sama aku Cupers. Di video kali ini kita bakal main game Super Beer Adventure kembali nih teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan mencoba buat main lagi teman-teman ya. Dan Bang Cupers bersama Profesor Kila bakalan memainkan game Super Beer Adventure nih woy. Nah, jadi di video kali ini Profesor Kila bakalan mencoba mencari tahu nih woy. Nah, jadi di sini Profesor Kila bakalan mencoba buat bereksperimen kembali buat mencari sesuatu lagi nih woy. Nah, jadi untuk kalian yang baru gabung, diklik dulu tombol like-nya ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini Bang Cupers menemukan tengkorak atau tengkorak yang terkubur atau tengkorak yang terpenjara atau tengkorak yang tidak bisa kita temukan di video sebelumnya guys. Nah, jadi di video kali ini di update terbaru Super Beer Adventure itu ada tengkorak tersembunyi nih woi. Nah, jadi kira-kira tengkorak tersembunyinya itu tengkorak apa sih Bang Jumpers? Nah, jadi untuk tengkorak yang tersembunyi di game Super Beer Adventure itu kan ada di salah satu tempat ya woi. Nah, jadi kira-kira tempatnya tempat apa nih woi? Waduh, Bang Jumpers bisa naik nih woi. Waduh, keren. Nah, jadi Profesor Kila bakalan mencoba mencari tahu nih woi. Nah, jadi kalau nggak salah tengkorak yang ada di sini itu sebenarnya ada dua nih woi. Nah, jadi tengkorak yang ini dan sama yang itu bener-bener ada dua woi. Nah, jadi kira-kira tengkorak ini bisa kita bebasin atau enggak ya woi. Nah, jadi kalian tonton video ini sampai selesai, jangan lupa diklik tombol like-nya ya. Profesor Kila minta itu guys ya. Oke, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Langsung aja kita mencari tahu di mana sih Bang Cupers lokasi tengkorak tersembunyi itu. Nah, jadi sebelum Profesor Kila dan Bang Cupers itu menyelesaikan tugas ini, kalian klik dulu tombol like-nya teman-teman. Langsung saja di sini Bang Cupers bakalan mencari tahu nih woi di mana lokasi tepatnya tengkorak yang tersembunyi itu. Jadi langsung aja kalian klik dulu tombol like-nya. Nah, jadi di sini kita bakal langsung aja ya teman-teman mencari di mana lokasi dari si sosok tengkorak yang tersembunyi nih woi. Nah, jadi untuk lokasinya teman-teman kalian bisa pergi ke arah sini nih woi. Nah, jadi teman-teman untuk kalian yang gak tahu itu lokasinya ada di sini guys. Nah, jadi kalian bisa pergi-pergi aja dari sini ke sini. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum punya mod menu ini, coba nanti aku bakalan download ya teman-teman untuk buat kalian, dan aku bakalan nge-share buat kalian nih woi. Nah, jadi nanti bakalan aku share ya teman-teman kalau like ini mencapai 300 like ya teman-teman. Jadi jangan lupa like dulu ya sebanyak-banyaknya. Dan langsung aja kita coba terbang teman-teman. Nah, jadi Bang Cupers sudah terbang nih guys. Nah, jadi untuk lokasinya sendiri itu ada di area mana nih Bang Cupers? Nah, jadi areanya itu deket banget sama area ini woi. Nah, jadi kalau kalian lurus ke sini, kalian bakal menemukan kayak semacam terrain-terrain atmosfer gini guys. Nah, jadi untuk atmosfernya sendiri itu teman-teman di mana sih Bang Cupers? Nah, untuk nah ini dia guys, sudah ketemu. Nah, ini dia teman-teman lokasi di mana adanya beruang yang tersembunyi nih guys. Tuh, itu lokasinya ada di sini guys. Ini tersembunyi banget woi. Nah, jadi ini dia teman-teman lokasinya. Nah, menurut kalian, kalian baru tahu atau udah pada tahu nih guys? Tuh, ini lokasinya di sini guys. Tuh, tolong help me Baron, help me Baron, Baron help me Baron, help me. Waduh, nah ini dia teman-teman lokasinya. Tuh, si Baron katanya help me guys. Tuh, ini lokasi dari adanya si beruang ini ya guys ya. Ini beruangnya itu beruang kayak semacam beruang ini guys, beruang tengkorak yang terjebak teman-teman. Nah, jadi kira-kira ini beneran ya teman-teman, ini no editan. Coba kita ngambang di sini karena ada sebuah terrain bayangan yang bisa kita ngambang di sini kayaknya guys. Oke, ternyata beneran bisa nih guys. Nah, jadi ini cara bebasinya gimana sih Bang Cupers? Nah, untuk cara bebasinya itu bisa banget teman-teman dengan mengambil setidaknya 150 koin dari 170 koin ya teman-teman, atau 125 dari 150 koin guys. Nah, jadi caranya gimana Bang Cupers? Nah, jadi caranya Profesor Kila bakalan mencari koin dulu guys, dan jadi Bang Cupers bakalan terbang ya biar cepat ya teman-teman. Langsung aja Profesor Kila bakalan terbang ke Kocak Gaming. Oke, Kocak Gaming. Jadi di sini Profesor Kila dan Bang Cupers itu bakalan mencari tahu nih guys. Profesor Kila bakalan mencoba buat mencari di mana lokasinya teman-teman. Nah, jadi di sini kalian dapetin ini, dapat ini, dan wah, dapat kunci Kocak Gaming. Nah, lumayan nih guys. Oke, jadi ini kayak Superman ya guys. Waduh, Kocak Gaming. Nah, jadi aku kayak Superman gitu, tapi ini versi Bapak Gila ya. Waduh, bukan. Ini versi Profesor Kila guys. Waduh, Kocak Gaming. Emang ngadi-ngadi Bang Cupers ya. Nah, jadi di sini Bang Cupers bakalan mengumpulkan setidaknya 125 koin dari 100 berapa ya? 150 koin ya guys.
Oke, jadi Bang Cupers bakalan mencari dulu guys untuk koin-koinnya dulu ya woi. Nah, jadi Bang Cupers sudah dapat banyak banget koin guys. Nah, oke, dapat banyak banget koin. Ini sekitar udah 27 koin guys. Nah, lumayan, ini 125 itu agak lumayan lama guys. Nah, ini ada kunci lagi Kocak Gaming. Nah, jadi di sana ada beruang yang tidak terlihat teman-teman, patung beruang gitu, dan aku nggak tahu itu patung beruang apa. Coba tulis komentar kalian di kolom komentar kalau kalian tahu itu patung beruang apa, woi. Nah, jadi aku dapat banyak nih, guys. Tuh, dapat banyak nih, guys. Oke, nah, nice. Nah, ini dapat banyak nih, guys. Oke, kita kumpulin dulu koin-koin, guys. Nah, udah banyak gini, kita langsung aja mencari di mana ini kayak prajurit gitu, guys. Nah, jadi di sini ada lagi koin. Oke, kita cari koin lagi. Nah, di atas sini ada koin lagi, guys. Oke, nah, dapat koin lagi. Nah, dapat koin. Oke. Nah, di sini ada nih, di atas sini, guys. Wah, banyak banget, woi. Waduh, koin-koin apa ini, guys? Wah, banyak sekali Kocak Gaming. Nah, jadi di sini kita langsung aja dapetin koin-koin dulu, guys. Waduh, banyak sekali Kocak Gaming. Kocak Gaming ya, Profesor Gila lagi mencari koin banyak sekali, woi. Nah, jadi udah koinnya udah 78 koin ya. Oke, tinggal tersisa beberapa koin lagi ya, woi. Nah, oke. Oke, kita lihat dulu, ambil koin dulu. Nah, udah 85 nih, woi. Nah, jadi kita butuh banyak banget koin nih, woi. Nah, jadi 87. Oke, kita harus dapetin banyak koin lagi nih, woi. Nah, di sini ada 1 koin, 2 koin. Oke. 3 koin. Oke. 4 koin. Oke. 5 koin, 6 koin. Oke. Nah, ini sebentar lagi nih, woi. Sebentar lagi kita dapetin 100 koin ya, guys. Waduh. Di sini ada lagi koin lagi Kocak Gaming. Nah, jadi semoga aja koinnya gak terlalu banyak, guys. Oke. Nah, udah dapat banyak. Udah 100 koin. Tinggal tersisa berapa koin lagi Kocak Gaming? Oke, nah ini 1. Oke, 2. 3. 4. Oke, nah udahlah. Oke, kita harus mencari koin di mana lagi Kocak Gaming? Kayaknya di atas gak ada deh, guys. Nah, oh iya, di dalam sini kan kalau nggak salah ada koin ya, guys. Oke, ini kayak mumi terbang gitu Kocak Gaming. Nah, jadi di sini. Oke, nah di sini kan kalau nggak salah banyak banget nih. Oke, 111. Nah. Oke, kita keluar langsung. Hop, nah udah keluar. Aku dapat koin lagi nggak? Oh, nggak ada Kocak Gaming. Di mana lagi, woi? Oh, di atas sana, woi. Oke, kita ke atas dulu. Nah, di sini banyak nih, guys. Oke. Nah, 116 nih, guys. Oke, nah banyak nih, guys. Oke, 116. Di sini ada lagi, guys. Oh, kenapa ini Kocak Gaming? Oke, 118. Oke, berarti masih ambil yang di sini deh. Oke. Oke, nggak bisa. Oke, nice. Oke. Nah, di sini kita ambil lagi, guys. Oke. Oke. Nah, 125, guys. Bentar lagi selesai nih, woi. Oke, jadi aku harus mencari setidaknya 2 atau 3 koin lagi, guys. Tapi di mana nih? 2 atau 3 koin lagi di mana, Kocak Gaming? Nah, ini dia, teman-teman. Nah, 3 koin lagi nih, guys. Nah, sudah. Tinggal 1 koin lagi di mana nih, guys? Oke, kita harus mencari di 1 koin lagi, guys. Oh iya, kalau nggak salah ada 1 koin yang ada di sini, guys. Oke, kita harus mencari 1 koin dulu, guys. Oke, mana ya kota? Oh, itu. Siap, di atas beruang ada 1 koin, teman-teman. Oke, kita langsung aja bebasin si beruang tengkorak yang terjebak nih, guys. Oke, semoga Bang Cupers bisa bebasin ya, guys. Nah, selesai, teman-teman. Nah, langsung aja kita terobos masuk ke dalam sini, guys. Nah, ini dia, teman-teman. Langsung aja kita pindah terrainnya dulu, guys. Oke, biar nggak terbang dulu, guys. Kita turun dulu dari terbang kita, guys. Oke, teman-teman. Jadi, Profesor Gila langsung aja kita bebasin. Dan kita berhasil membebasin Jeffrey, teman-teman. Oh my God. Nah, jadi ini dia, teman-teman. Profesor Gila telah membebasin si Jeffrey atau si tengkorak gitu, guys. Dia yang ada di sini, Kocak Gaming. Hei, tengkorak, kamu kenapa ada di sini, Kocak Gaming? Nah, jadi Bang Cupers menemukan tengkorak yang ada di game ini, teman-teman. Jadi menurut kalian tengkorak hidup di game Terrain ini seram atau enggak? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan next time kita bahas apa lagi tentang game ini, guys. Oke, teman-teman, jadi sekian dulu. Wah, ini ada di bawah, guys. Wah, ada di bawah, guys. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Aku Cupers ID, see you next video. Bye-bye. Dan Profesor Gila, jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman. See you.